Pak Ustadz, apabila saya tinggal puasa di bulan Ramadan, ya tinggal puasa Ramadan kemarin, saya ingin mengqadha di bulan Syawal. Bagus. Apakah boleh kalau saya niat puasa qadha sekalian puasa sunat bulan Syawal? Digabung niatnya. Niatnya satu aja. Niatnya niat puasa qadha saja. Saya besok niat puasa qadha mengganti yang kemarin lillahi ta'ala. Maka siapa yang puasa 6 hari qadha di bulan Syawal, otomatis sudah dapat puasa sunat Syawal. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari yang dikutip oleh Imam Athiyah Saqar, disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Azhar, Fatwa-Fatwa Al-Azhar dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, ibu yang kemarin tinggal puasanya 7 hari karena haid, maaf, digantinya di bulan Syawal, niatnya qadha. Saya niat puasa qadha besok, digantinya qadha 6 hari, otomatis sudah dapat pahala puasa sunat Syawal. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari, dikutip oleh Syekh Athiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Saya bilang ibu karena ibu yang tinggal kemarin 7 hari, rupanya bapak hilang 17 hari. Hei anak-anak lajang, kalian pikir kalian melompat dari planet Mars langsung ke bumi? Kalian pernah transit di perut mereka 9 bulan 10 hari. Semua laki-laki ini pernah transit di waiting room itu 9 bulan 10 hari. Tolong angkat tangan yang keluar dari tabung gas 9 kilo. Mana ada? Maka jangan pernah kau lawan mereka. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kau kencing di celana, di kainnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis dari isya, kau start sampai subuh. Saya boneka aja nangis, risau saya. Ini orang menangis. Coba tanya, pulang dari sini ditanya emak kalian, mak aku dulu nangis gak? Usah tanya almarhumah mak saya tanya, mak aku dulu waktu kecil nangis. Oh, berapa lama mak? 7 bulan kau gas dari isya sampai subuh tak berhenti. Begini kami gendong. Patut suara saya kuat ceramah mak. Rupanya pemanasannya 7 bulan. Banyak dosa saya sama almarhumah mak. Banyak, maka tiap malam saya bacakan Yasin. Tiap ingat, asal ingat bacakan Al-Fatihah. Asal ingat Allah maafirlah hawarhamha wa'afiha wa'afanha. Ketika kalian berada di perut mereka, mereka tak puasa 30 hari. Ketika tahun pertama kalian menyusu, mereka tak puasa lagi 30 hari. Menyusu 2 tahun, tahun kedua kalian tak puasa lagi mereka 30 hari. Untuk satu anak saja puasa mereka tinggal 90 hari. Tahun ketiga mereka mau puasa, adik kalian pula lahir. Hari ini kalian ketawa, tapi utang puasa ibu. Ibu qadha saja bu, di bulan Syawal ibu qadha 6 hari, di bulan Syaban nanti, ini Rajab, ibu qadha Senin, Kamis, 10 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari, setahun ibu istiqomah, maka ibu sudah mengqadha untuk satu anak 90 hari. Man mata siapa yang mati? Janganlah sebut mati Pak Ustaz, siapa yang meninggal? Janganlah sebut meninggal Pak Ustaz, siapa yang wafat? Janganlah sebut wafat Pak Ustaz, siapa yang qaid? Wa alaihi siyamun, meninggal punya utang puasa. Soma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Meninggal mereka punya utang puasa, kalian anak-anaknya wajib menggantikan puasanya. Maka bersyukur ibu punya anak-anak yang sudah ngaji.